Lalu bagaimana keberkahan di zaman atau di waktu? Seperti kita mengenal bulan Ramadan, bulan Mubarak, bulan yang penuh berkah. Atau ada hari-hari yang lain yang penuh berkah. Maknanya bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana kita beribadah kepada Allah dan amalan kita dilipat gandakan. Amalan-amalan kita pada saat itu banyak dan pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Kita lihat ketika pada bulan Ramadan selama satu hari kita beribadah kepada Allah. Apa itu hari? Apa itu ibadahnya? Ibadah puasa. As-sa'imu fil ibadah. Orang yang berpuasa sedang berada dalam ibadah. Kalau ibadah kita sholat, berapa masanya kita beribadah? Terbatas? Mungkin 5 menit? Mungkin 10 menit? Tapi puasa, subhanallah, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, seorang yang berpuasa, dia masih dinilai sedang beribadah. Malam yaghtab. Selama dia tidak bergunjing. Kalau seandainya dia berpuasa, kemudian pada paginya dia bergunjing tentang seseorang, maka nilai ibadah puasanya hilang. Maka mulai dari pagi sampai sore, dia tidak terhitung lagi sebagai orang yang beribadah, karena sudah dibatalkan oleh ghibahnya. Mujahid dia mengatakan, khaslatani man hafizahuma salima lahu sawmu. Ada dua hal. Yang siapa yang menjaga dua hal itu, maka puasanya selamat. Apa itu yang dua? Al-kadhibu wal-ghibah. Berbohong dan ghibah. Nah, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, mulai dari pagi terbitnya fajar sampai terbenam matahari, maka dia adalah orang yang sedang beribadah. Ditambah lagi, dia membaca Al-Quran. Ditambah lagi, dia melakukan hal-hal yang lain. Berzikir. Berlipat ganda ibadah yang bisa dilakukannya. Dan pahala pada waktu itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.